Puluhan pengemudi ojek online atau ojol menangkap 4 komplotan pencuri motor di Jalan Tunggala, Kecamatan Wawua, Kota Kendari. Komplotan ini diduga mencuri sepeda motor milik salah satu anggota ojol yang hilang beberapa waktu lalu. Bahkan satu pelaku dihajar massa hingga babak belur. Beruntung, polisi yang cepat datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku. Penangkapan bermula salah satu anggota ojol yang melihat sepeda motor korban yang dicuri melintas di sekitar kejadian dan menghubungi rekan ojolnya. Terus Pak, sampai kita dapat tadi bagaimana ceritanya itu? Ceritanya ada yang teman lihat, sudah dua kali teman lihat, tapi kemarin kita gagal buntutin. Dan terakhir ini, alhamdulillah teman juga lihat, akhirnya betulan masuk di perumahan. Dan teman juga komunikasi lewat grup WA semua di Grab. Akhirnya Grab bergerak juga semua ke sana, tunggu saya, dan saya langsung bertanya, siapa yang bawa motor ini? Ternyata itu banyak anak-anak muda di dalam kos, di dalam perumahan. Terus setelah kita cross-check ke dalam sama itu anak muda, bagaimana tadi? Akhirnya saya bertanya, ini motor kamu ambil atau kamu beli, atau kamu pinjam? Saya pinjam. Akhirnya kita dengan mengatakan dia pinjam, berarti masih ada pelaku utamanya. Nah, akhirnya kita bawa, kasih lihat kos-kosnya mana, teman-temanmu semua. Karena kita dapat terakhir di Tunggala, pelaku utamanya. Keempat pelaku diserahkan ke Polresta Kendari untuk diproses hukum lebih lanjut. Deng Rahim Sidem melaporkan dari Kendari.